Nama saya Zumri Sultoni, saya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Saya dulunya lulus dari Politeknik Pariwisata Medan yang pada saat saya kuliah masih bernama BPLP, Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Medan. Kemudian prodi yang saya pilih pada saat itu adalah Manajemen Divisi Kamar. Pada saat itu saya angkatan pertama, masuk di tahun 1992 dan tamatnya tahun 1995. Begitu lulus dari kampus tahun 1995, saya langsung bekerja di hotel pada saat itu dan alhamdulillah langsung duduk di level supervisor pada saat itu. Kemudian pindah ke beberapa hotel juga yang lain di beberapa kota di Indonesia, juga sempat ngerasain di beberapa di luar negeri. Kemudian setelah itu saya masuk ke pegawai negeri sipil dan pada saat itu menjadi dosen di kampus Politeknik Pariwisata Medan. Setelah menjadi dosen di tahun 2021 ada kesempatan untuk menapaki karir yang lebih baik lagi. Ada kesempatan untuk lelang jabatan di Provinsi Sumatera Utara. Saya mengikuti lelang jabatan untuk jabatan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, dan hingga saat ini amanah itu masih saya pegang. Kalau bicara tugas, memang jelas bahwa saya adalah membantu gubernur dan wakil gubernur untuk menjalankan Provinsi Sumatera Utara, khususnya untuk pengembangan, pembinaan, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan sekarang kita sudah ada perubahan nomenklatur, ada satu tambahan yaitu bidang ekonomi kreatif. Yang saya rasakan adalah bahwa ketika saya masuk di dulu BPLP, yang sekarang Politeknik Pariwisata, penekanan kepada disiplin, penekanan kepada hospitality, sampai kuliah pun selama 3 tahun, penekanan kepada hospitality, di situ ada attitude, di situ ada skill, kemudian di situ ada knowledge-nya, pengembangan yang lebih bagus, itu ternyata menurut saya sangat-sangat kuat sekali di diri saya gitu. Saya terapkan juga untuk seluruh jajaran yang ada di lingkungan saya. Bagi adik-adik yang mau melanjutkan kuliah, tidak salah jika Anda memilih pariwisata sebagai pilihan utama, bukan pilihan kedua. Karena pariwisata itu akan berkembang sangat baik sekali, khususnya di Indonesia. Karena kita tahu pemerintah di Indonesia sangat fokus mengembangkan sektor pariwisata. Karena lulus dari situ bukan hanya bekerja, tapi juga bisa membuat pekerjaan baru. Ingin cepat kerja atau berwirausaha? Kuliah di Poltek Paraja.